I got to learn two words today. Saya mempelajari dua perkataan pada hari ini. Selamat petang. Good evening. They did try and teach me other words today as well, but I got to the two. Mereka cuba untuk mengajar beberapa perkataan lain, tapi dua itu saja yang saya dapat belajar. I'm a bit of a slow learner. Saya adalah seorang yang lambat untuk belajar. But I hope it was good enough. Dan saya harap itu cukup baik. We are going to speak about something really interesting tonight. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang cukup menarik pada malam ini. But before we get there, I was given a question last night at the door. Sebelum kita mulai, saya diberikan satu soalan semalam di pintu keluar. And it's an interesting question. Satu yang cukup it says, berbunyi. When a person dies, Apabila seseorang itu mati. Ezekiel says, if a person dies, uh, well, that's it. If he sins, he will die. Death will be what he gets. Yesekel mengatakan apabila seseorang itu mati dia akan mati dan apabila the verse, dia, dia akan The mati. verse we we actually spoke on the verse when we we spoke on the subject that says if a soul sins he will die Dan kita telah berbicara berkenaan ini di mana ia mengatakan mereka yang berdosa akan mati And so the question is is the person prejudged at the time of his death sekiranya seseorang itu dihakimi lebih awal sebelum kematian, adakah seseorang itu dihakimi se sebelum kematiannya? Itu adalah soalan yang cukup menarik. Actually, no, a person is not prejudged at the time of his death. Jawabannya adalah tidak. Seseorang itu tidak akan dihakimi lebih awal pada kematiannya. But whatever it is. Tapi apapun, at the time of dying, pada waktu kematian, there's nothing more you can do about it. Tidak ada apa-apa yang kita boleh lakukan tentang itu. That is if you've died the temporary death here on earth. Bermaksud sekiranya Anda mati secara sementara di There is nothing else that you can do to change your status at the time of death. Tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan pada waktu tentang status kamu pada waktu kematian itu. Now will there be a judgment prior to Jesus coming? Adakah ada penghakiman sebelum kedat? Yes indeed. Ya, ada. This we find in Daniel 8 and in Daniel 9. Ini kita boleh dapati di Daniel 8 dan Daniel 9.

Alkitab begitu jelas mengatakan Yesus akan datang beserta dengan ganjarannya. To be able to bring his reward with him. Untuk membolehkan dia membawa ganjaran itu bersama dia. It means that the judgment would have had to take place. Bermakna penghakiman itu sudah perlu untuk berlaku. Because the reward is either eternal life or eternal death. Karena kejaran itu sama ada kematian kekal atau kehidupan kekal. And so when he comes he brings his reward with him. Jadi apabila dia datang dia akan bawa ganjaran itu bersama dengan dia. That means your case must have been decided already. Bermakna case atau status kamu sudah ditentukan pada waktu ganjaran itu datang. So, although the physical moment is not necessarily when you die, the judgment that takes place, akan berlaku, whenever your name comes up, apabila nama kamu akan keluar nanti, or my name comes up, atau nama saya keluar, that judgment determines the reward that Jesus will bring with him. Dan penghakiman itu akan menentukan, um, ganjaran yang akan kita terima. So according to Daniel 8 and Daniel 9,: dan there is this judgment. Ada sesuatu penghakiman berlaku. We talk about this as the investigative judgment. Kita bercakap ini um, berke, um, disentuh sebagai penghakiman penyiasatan. This is the time where investigations are made to find out whether the person is guilty or not guilty. Ini adalah waktu di mana siasatan akan dilakukan sama ada seseorang itu bersalah ataupun tidak bersalah. So the investigative judgment. Jadi penyiasatan, penghakiman, penyiasatan ini is a time adalah waktu prior to the second coming of Jesus Christ sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali where every single name of every single person that has ever lived and ever will live di mana setiap orang yang pernah hidup is brought up before the courts of heaven akan dibawa di um, muka pengadilan di surga and that life is then evaluated investigated dan kehidupan seseorang itu akan disiasat dan dinilai if that life is a life that had been dedicated to Jesus where repentance was true and sincere and the people have di mana kehidupan orang itu akan dinilai sama ada telah dijalani menurut kehendak Yesus atau sebaliknya. That reward would be eternal life. Dan ganjaran itu adalah kehidupan yang kekal. If the person, however, namun jika seseorang itu have never repented of their wrongdoings tidak pernah menginsafi daripada kesalahan mereka they have never forgiven people that have done anything against them mereka tidak pernah memaafkan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap mereka they never lived a life in harmony with the will of Jesus Christ mereka tidak pernah hidup sesuai dengan dunia Yesus Kristus when that name comes up Apabila nama itu dipetik the reward will be eternal death. Ganjarannya adalah ke kematian kekal. So I hope that explains it Jadi to harap, a certain extent. Saya harap itu menjelaskan sedikit sebanyak. I know that one of the studies that you should have gone through or will go through is very definitely The study on the Saya pasti salah satu pelajaran yang kamu telah pernah pelajari adalah tentang 2300 and study see timeline Dan dalam pelajaran itu saya pasti kamu sudah dapat melihat tentang bagaimana penyiasatan penghakiman itu dijalankan. The most thing that we need to understand Perkara yang paling penting yang kita perlu fahami is that while you and I are living, sementara kita semua masih hidup, we have the opportunity to repent, to change our lives and to Kita diberikan peluang untuk insaf dan juga hidup sesuai dengan uh, kehendak Tuhan. So as long as you and I are alive. Jadi asalkan kita masih hidup, it means that we have the opportunity of being a part of the rewards that happens to be eternal life. Kita mempunyai peluang untuk menjadi sebahagian daripada kehidupan kekal itu. If we are dead however, namun sekiranya kita telah mati, there is no means that we can repent anymore. Tidak ada cara untuk kita insaf lagi. We cannot change our life anymore. Kita tidak boleh ubah kehidupan kita lagi. We cannot start living according to the will of God. Kita tidak boleh hidup, mula untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. So we must make sure. Jadi kita kena pastikan that Our lives, our relationship with Jesus Christ: The hidup kita dan hubungan kita dengan Yesus Christus is in order prior to our death Adalah dalam keadaan yang teratur sebelum kematian kita.: Does that make sense?: Adakah itu, um, boleh difahami? Good I'm glad Bagus. So let's bow our heads and then we start delving into. Tonight's subject. Mari kita tunduk kepala dan sebelum kita mempelajari Father in Heaven, Tuhan Allah Bapa kami. I pray that you will sanctify this meeting. Saya berdoa agar Engkau akan menyucikan perkumpulan ini. I pray that you will be present through your Holy Spirit. Saya berdoa Engkau akan hadir melalui Roh KudusMu. I pray that you will speak to our hearts. Saya berdoa Engkau akan berbicara di dalam hati kami. And that you will address our minds yang engkau akan uh, meluruskan fikiran kami. And may we clearly understand Dan semoga kami dapat benar -benar memahami the word that you are bringing to us tonight firman yang engkau ingin bawahkan kepada kami malam ini. I pray this in Jesus name berdoa dalam nama Yesus. amen amen so we've had some wonderful lectures already we've had some wonderful topics that we've discussed, right? Jadi kita telah berbicara tentang banyak topik yang begitu menarik. We've been speaking about how God is in control. Kita telah bercakap bagaimana Tuhan itu sedang mengawal. We've looked at his salvational power. Kita boleh tengok kekuasaannya dalam menyelamatkan. We've placed ourselves in the timeline of

and gives us security and establishes hope for us dan kita melihat bagaimana kita diberikan keselamatan dan juga pengharapan kepada setiap kita and so tonight we are going to see how in one little thing that we can do jadi malam ini kita dapat melihat dalam satu perkara kecil yang kita boleh lakukan we can tie all of this together Dan kita boleh mengikat semua ini sekali. So let's start with a very important part of our, of our meetings. Jadi mari mari kita mula dengan satu bahagian yang penting dalam seminar ini. If it is in the book, the jika, Bible, jika ia tertulis dalam Alkitab, then I can believe it. Saya mempercayainya. That's our standard of absolute truth. And itulah kebenaran yang kita terima. This is God's word. Ini adalah firman Tuhan. If it is not in the Bible, jika ia tidak berada di dalam then it is certainly not for me. Ia bukanlah untuk saya. The book of Revelation describes a vision in which John was brought to the very throne of the powerful Creator God. Kitab Wahyu menggambarkan penglihatan di mana Yohanes dibawa ke takhta Tuhan Pencipta. Here in Revelation 4, clear for Di dalam, dalam Wahyu 4 kita dapat melihat satu panggilan untuk lelak, semua orang living in earth's last hour to return to the worship of the creator God. Hidup di dalam dunia pada akhir zaman untuk kembali kepada Yesus Kristus. It says, "Come up here, and I will show you things which must take place after this." So in prophetic vision, John travels up to the throne room of heaven. Jadi di dalam penglihatan nubuatan, and, diberikan penglihatan ini. and there he hears the sounds of praise. Dan di sini dia memuji Tuhan. You are worthy O Lord to receive glory and honor and power. Hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan, kehormatan dan kuasa. For you created all things. Karena Engkaulah yang mencipta segala-galanya and by your will dan they exist and were created. Dan dengan kehendakmu segalanya wujud dan dicipta. The entire heaven is singing. Seluruh um, surga bernyanyi. These five young men were singing very beautifully tonight. Lima pemuda tadi telah bernyanyi dengan begitu baik. But the sounds of this song in heaven is going to blow your mind. Tetapi bunyi di surga nanti akan It's going to be absolutely wonderful. Um, akan sangat baik sekali. Some scientists may not know how life arose. Um, tidak mungkin memahami bagaimana kehidupan itu boleh berlaku. Or how the universe got there. Dan bagaimana alam semesta ini boleh terjadi. But all of heaven knows exactly because all the angels are singing tetapi um, keseluruhan surga tahu dengan jelas apa yang berlaku karena mereka menyanyi you are worthy o god is the the words of this song kamu adalah um, Tuhan yang selayaknya adalah lirik yang dimainkan dalam nyanyian itu to receive glory and honor and power Untuk menerima um, pujian dan juga kekuasaan. Why? Kenapa? Because you created all things and by your will they exist and were created. Karena kamu telah mencipta segala galanya dan telah wujud dan diciptakan olehmu. You see we did not just come about by accident. Nah, kita tidak wujud secara um, begitu sahaja. You and I are not alive because some cosmic accident. Kamu dan saya tidak hidup karena apa yang berlaku secara tiba-tiba um, di angkasa. We were created by a living God. Kita dicipta oleh Tuhan yang hidup, a loving God. Tuhan yang penyayang Before you existed in the womb of your mother, you existed in the mind of God. Sebelum anda wujud dalam Rahim, Ibu anda anda wujud dalam fikiran Tuhan. God fashioned you. Tuhan membentuk kamu. God shaped you. Tuhan menjadikan kamu. He created you Dia menciptakan kamu. And so the book of Revelation calls humanity back to worshiping the Creator. Jadi buku wahyu memanggil kita untuk memuji dan menyembah si pencipta. There is an answer to the question of human origins. Ada jawapan kepada persoalan tentang asal usul manusia. It is found in this book of revelation. Ia hanya boleh dijumpa dalam buku wahyu. In revelation 14:7 it says fear God and give glory to him for the hour of his judgment has come. Dalam Wahyu 14 ayat 7 takutilah Allah dan muliakan dia kerana sudahlah sampai saat penghakimannya. And we've already looked at this text to some extent. Dan kita sudah melihat um, ayat ini sebelum ini. It continues it says and worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. Dan sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air. So, you see, God is sending a message in this age of evolution and He's calling us to worship the Creator. Jadi, Tuhan telah message ini dan kita untuk si this is indeed a message for all of us. Dan untuk semua kita. It's not a message of one religious group or another. Ya, yang bukanlah message untuk satu kumpulan agama atau satu kumpulan yang lain. It's not a message of domination, one dominating the other. Ya, yang bukanlah message untuk satu denominasi sahaja berbanding dengan yang lain. This is God's final call to His people. Inilah panggilan terakhir Tuhan untuk umat-umatnya. It's a call to worship the Creator. Adalah panggilan untuk menyembah si pencipta. So how do we worship the creator of heaven and earth? Jadi bagaimana kita menyembah pencipta langit dan bumi? How does he remind us of his creative power? Bagaimana dia mengingatkan kita tentang kuasanya? Did he give us some symbol, some sign at adakah the start of creation? Adakah dia telah memberikan sebarang tanda untuk uh, berkenaan dengan ini? Indeed he did. Ya, sudah pasti dia sudah. Revelation's final call for the entire human race to worship the Creator as its origin in Genesis, the Book of Beginnings. Panggilan terakhir Wahyu untuk seluruh umat manusia untuk menyembah Sang Pencipta bermula dalam buku Kejadian. You see, the theme of true worship, tak tengok tema penyembahan yang benar, remembering the Creator. Mengingati si pencipta is a common thread that runs throughout the Bible. Adalah tema yang sama di seluruh Alkitab. It is one of the most important themes of scripture. Adalah antara tema yang paling penting di dalam kitab suci. So let us return to our origin so we can understand our destiny. Jadi mari kita kembali ke asal usul kita supaya kita boleh memahami tujuan kita. The amazingly intricate world as we know it today was created in six literal days. Dunia yang sangat kompleks seperti yang kita ketahui hari ini telah dicipta secara literal dalam enam hari. In fact, our Creator spoke, and the earth came into existence. Malah pencipta kita telah berbicara dan dunia ini telah wujud. God dazzled it with light. Tuhan telah mencantikkan ia dengan lampu. And he enveloped it with atmosphere. Dan mencukupkan ia dengan atmosfera. He brightened it with babbling brooks and flowing rivers. Dia mencantikkan ia dengan sungai-sungai. Um, Dia mewarnainya dengan bunga-bunga dan juga tumbuhan yang indah. And you do have beautiful plants in this country. Dan kamu ada tumbuhan yang sangat cantik di negara ini. I saw some of your orchids today. Saya nampak um, setengah daripada bunga-bunga yang ada di sini hari ini. In the foothills of Kinabalu. Oh di di gunung Kinabalu. Wow, very beautiful. Wow, dia sangat cantik sekali. Amazing. Sangat Just to Hebat. think that God could create this palette of color, this incredible, beautiful plants. Untuk memikirkan bagaimana Tuhan dapat mencipta warna-warna dan tumbuhan ini. He enlivened it with a variety, an incredible variety of living things. Dia memeriahkan dengan begitu banyak um, hidupan kehidupan yang luar biasa. One of them. Is also found here in your jungles. Salah satunya adalah sesuatu yang boleh dijumpai di hutan di negara ini. Day by day, looking upon his handiwork, he said, "It is good." Hari demi hari selepas melihat hasil kerja tangannya, dia berkata, "Oh, baik sekali." And then came the crowning act of the creation. Dan kemudian berlakunya tindakan penciptaan yang paling hebat. Turning to the Father, the Creator said, "Let us make man in our image, in the image of God he created them, male and female he created them." Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita menurut gambaran Allah dan mencipta mereka lelaki dan perempuan. receive no greater honor. dan dia tidak menerima um, pujian yang lebih baik God could have shown no greater love Tuhan tidak boleh menunjukkan kasih sayang lebih hebat The human race you and I are God's masterpiece of creation Dan manusia adalah penciptaan yang paling agung It's the object of his supreme love Dia um, simbol kepada cintanya yang begitu besar sekali After the creation of Adam and Eve on the sixth day, the Bible says. Setelah penciptaan Adam dan Hawa pada hari yang keenam, Tuhan katakan. Thus, the heavens and the earth and all the host of them were finished. Demikianlah diselesaikan penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Just six days of work and creation was done. Hanya enam hari pekerjaan dan penciptaan itu telah selesai.

Dia pun beristirahat daripada segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. God rested. Tuhan berehat. Why? Kenapa? He was pleased with his accomplishments over the earth. Dia begitu berpuas hati dengan pencapaiannya tentang ciptaannya. In that first six days. Di enam hari yang pertama. And then he did this very very special and significant thing dan dia melakukan sesuatu yang begitu istimewa dan penting God blessed the seventh day and he sanctified it Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya Genesis tells us because in it in that seventh day he God rested from all his work which God had created and made Dalam kejadian mengatakan kerana pada hari itulah dia beristirahat daripada segala kerja penciptaan yang telah dibuatnya itu. The seventh day Sabbath. Hari Sabat yang ketujuh. Given at creation. Yang dicipta pada penciptaan. Was to be God's perpetual reminder of our roots. Adalah menjadi peringatan Tuhan yang berterusan mengenai asal usul kita.

For all time to come. Dia mengatakan bahwa pada hari yang ketujuh adalah sebagai air mata yang menyegarkan rohani kita untuk semua orang. God sanctified it. Tuhan menguduskannya. So after he blessed it, he sanctified the seventh day. Nah, selepas dia memberkatinya, ia menguduskannya. That means he set it apart. Bermakna dia mengasingkan He set it apart as a holy day, mengasingkan sebagai hari yang suci, a special time every seven days to continually remind us of our beginnings, our roots. Secara berterusan setiap hari yang ketujuh mengingatkan kita tentang asal usul kita. And then it says, God rested on it. Dan ia mengatakan Tuhan beristirahat. Notice that God or the Bible, the book, does not say that God blessed the first day, or the third day, or the fifth day. He only did this to the seventh day. Dia hanya lakukan ini pada, untuk hari yang ketujuh. And according to the Bible, 1 Chronicles 1727. Dan menurut Alkitab pada satu Tawarik 17:27, Whatever God blesses, He blesses forever. Apapun yang Tuhan berkati, Ia berkati itu selama lamanya. To bless means to infuse something with God's very presence. Untuk memberkati bermaksud untuk memasukkan kehadiran Tuhan dalam sesuatu itu. So God blessed the seventh day by making it an eternal sign of His powerful creation and infinite love. Tuhan memberkati hari ketujuh dengan menjadikan ia sebagai tanda kekal ciptaannya yang berkuasa dan kasihnya yang tidak terhingga. God didn't rest on the seventh day because He was tired. Tuhan tidak beristirahat pada hari yang ketujuh karena dia penat. But because he knew that you and I would be tired. Tapi dia tahu bahwa kamu dan saya akan menjadi so God sanctified that seventh day. He set it apart for holy use. Dari dia menguduskan hari yang ketujuh. This word sanctify. Perkataan menguduskan is the word used by God for the marriage ceremony. adalah perkataan yang digunakan Tuhan untuk upacara perkahwinan when one woman is set apart or sanctified for one man apabila seseorang wanita diasingkan dan dikuduskan untuk seorang lelaki so let us suppose for a moment that a man gets married jadi mari kita berhenti sejenak apabila seseorang lelaki berkahwin And so the woman he marries has six sisters. So after the wedding ceremony has been conducted, Jadi selepas perkahwinan itu sudah selesai, the bridegroom is sitting in the car and he's waiting, getting ready. They are going to go on honeymoon. Jadi pengantin lelaki dan perempuan berada di di kereta dan um, akan pergi ke berbulan madu. And so one of the sisters of the bride runs and gets into the car with him and she says let's go. Dan salah satu daripada uh, kakak atau adik daripada pengantin perempuan itu masuk ke kereta dan katakan, "Oke, okay, mari pergi." He looks amazed at her and he says, "Um uh I didn't marry you um, I married your sister. Dia katakan dengan terkejut melihat perempuan itu. Oh, saya tidak mengawini kamu. Saya kawin kakak kamu. And she turns kamu. to him and she says, Well, what's the difference? I'm one of seven. It's okay. Jadi perempuan itu tengok lelaki itu dia bilang apa beza dia saya salah satu daripada tujuh adik beradik ini. Does it make a difference? Adakah itu membawa apa-apa beza? To the married couple it certainly does. Untuk pasangan yang berkahwin itu sudah pasti. There was only one of those sisters hanya salah seorang daripada adik beradik itu diasingkan dan dikuduskan untuk lelaki itu. All of the sisters were not the same. Kesemua adik beradik perempuan itu tidak sama. It was only that one. Cuma satu daripada mereka. The same applies for days. Dan itu adalah konsep yang sama untuk hari-hari dalam seminggu. All the days are not the same. Semua hari-hari itu tidak sama. It's only that one that was sanctified, set apart. Hanya satu daripada hari itu dikuduskan dan diasingkan. The Sabbath was created by God 2300 years before the existence of the Jewish race. Sabat telah dicipta oleh Tuhan 2300 tahun sebelum kewujudan bangsa Yahudi. It was given to our first parents, to Adam and Eve, in the Garden of Eden. Ya yeah, diberikan kepada ibu bapa kita yang pertama, Adam dan Hawa, di taman Eden. And it was set aside at creation as an eternal symbol of God's creative power for His people in every age. Dan sabat ditentukan sebagai simbol abadi kuasa penciptaan Tuhan. When Adam and Eve sinned and they had to leave the garden. Apabila Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Taman Eden, Sabat kekal sebagai peringatan sebagai kasih Yesus yang abadi. Throughout both the Old and the New Testament, the Sabbath is a sign between God and His people. Sepanjang perjanjian lama dan baru, Sabat adalah tanda antara Tuhan dan umat-umatnya. So even before the Sabbath was given on Mount Sinai as part of the law, they were keeping the Sabbath at creation. sebelum diberikan di Gunung Sinai, Sabat itu telah diberikan pada In Exodus 16, we also read a remarkable story. In fact, the Lord says, "There six days you shall gather." Manna that's falling from heaven, food, bread, but on the seventh day, which is the Sabbath, there will be no manna. There will be no bread. Dalam Keluaran dikatakan selama enam hari kamu harus memungutnya, tetapi pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat, tidak akan ada makanan itu. God worked a miracle for Israel. Tuhan telah menunjukkan keajaiban kepada orang Israel. He met their needs by raining bread from heaven. Dia mencukupi keperluan mereka dengan menjatuhkan makanan dari surga. And this bread fell every single day except on the Sabbath. Dan roti ini jatuh setiap hari kecuali pada hari Sabat. If the Israelites gathered too much, sekiranya orang Israel memungut terlalu banyak, that which is left over would be spoiled. Bakinya akan jadi rusak. But when they did gather this on the sixth day in preparation for the Sabbath, it would not spoil. Tetapi sekiranya mereka kumpul dalam tempo enam hari dan pada When hari Sabat didn't dia tidak akan rosak. When the didn't listen, apabila orang Israel tidak mendengar, God said, How long do you refuse to keep my and my laws? Tuhan mengatakan, "Berapa lama lagikah kamu enggan mentaati perintahku dan hukumku?" On Mount Sinai, God wrote those commandments with his own finger on tables of stone and there he wrote the Sabbath commandment as well di sana dia juga menulis tentang hukum hari Sabat. he didn't write these commandments in the sand to be washed away he did not write them on parchment that could be resumed with some fire or consumed with some fire. Dia tidak tulis di atas yang boleh terbakar mudah. He didn't write them on a piece of paper that could be hidden away in some corner. Dia tidak tulis di atas yang boleh he wrote the law on tables of stone so that they could endure forever. Tuhan menulisnya di atas loh batu untuk ianya kekal selama-lamanya. Dia tidak pun percaya Musa ataupun para nabi-nabi untuk menulisnya. Dia menulis dengan jarinya sendiri. Now, if in the Bible there is only one set of laws written by God's own hand. Sekiranya di Alkitab ada satu set hukum yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri, if he wrote them on stone. Sekiranya ia menulis di atas loh batu, can you and I turn our backs on the eternal law of God? Bolehkah kita berpaling daripada hukum Tuhan yang abadi? The Bible says. Alkitab mengatakan, remember the Sabbath day to keep it holy. Ingatlah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. So why did God say remember? Jadi kenapa Tuhan katakan ingatlah? He knew we would forget. Karena dia tahu kita akan lupa. He knew in an age of evolution men and women would forget the Sabbath. Karena dia tahu pada zaman evolusi manusia akan lupa tentang ini. So he made sure by saying remember. Jadi dia memastikan dengan mengatakan ingatlah dan jagalah kesucian hari Sabat. God is calling us back to the eternal sign of creation. Jadi Tuhan memanggil kita untuk melihat kepada penciptaan yang abadi. Six days you shall labor and do all your work. Enam hari kamu boleh bekerja dan lakukan segala pekerjaan. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Tetapi hari ketujuh ialah hari sabat bagi Tuhan Allahmu. In it you shall do no work. Pada hari itu jangan melakukan pekerjaan apa-apapun. Notice he doesn't say a seventh day is the Sabbath. Kita nampak dia tidak katakan satu hari yang ketujuh. He says the seventh day. Dia katakan Hari, hari, hari yang hari and just as the day before your birthday and the day after your birthday do not commemorate the day that you were born, dan sama hari, atau hari kamu the first day, the third day, the fourth day, any other day does not hari commemorate the birth of Earth by the Creator God. pada hari pertama, ketiga atau kelima tidak menunjukkan mengingatkan kita tentang and penciptaan. Why we are to worship on the seventh day. Dan dia beritahu kita kenapa kita berbakti pada hari yang ketujuh. He says, for in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that in them is. Karena enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. And rested the seventh day dan berehat pada hari yang ketujuh. Therefore, oleh itu, the reason he is going to give the reason. Therefore, dan dia akan memberikan sebab. Oleh itu, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Tuhan memberkati hari Sabat dan menjadikannya suci. You see, in the Ten Commandments, he is referring back to Genesis, back to the creation when he created the earth. Jadi pada hukum 10 dia mengingatkan kita kepada kembali kepada waktu Tuhan menciptakan bumi. The Sabbath was given for all humanity. Sabat diberikan kepada seluruh umat manusia. Just as the commandments thou shalt not kill. Sama seperti hukum jangan membunuh, thou shalt not worship any graven image. Jangan menyembah berhala. All of these things were given for everybody. ini diberikan kepada semua orang. It was given to our first parents long before the existence of the Jewish nation. It is valid for Old Testament and New Testament believers. In fact, the Bible says the Sabbath is made for man all humanity everywhere Malah, hari Sabat itu dicipta untuk semua manusia di mana manapun everyone who keeps from defiling the sabbath i will bring to my holy mountain says god mereka uh, mengatakan uh, siapapun yang coba untuk memberikan definisi hari sabat uh, saya akan bawa ini ke surga and make them joyful in my house of prayer. Dan kuberikan kesukaan di dalam rumah doaku. For my house shall be called a house of prayer for all nations. Kerana rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. He says, All nations will one day worship around my throne in the New Jerusalem each Sabbath. Dan dia katakan segala bangsa suatu hari nanti akan menyembah mengelilingi taktaku di Jerusalem baru pada setiap sabat. The Old the was God's sign for all people. Sepanjang perjanjian lama sabat adalah tanda Tuhan yang kekal bagi semua umatnya. Notice Kita lihat dalam Yehezkiel. Moreover, I gave them my Sabbaths to be a sign between them and me Aku juga memberi mereka hari-hari sabatku sebagai suatu tanda antara aku dengan mereka that they might know that I am the Lord who sanctifies them supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan yang menyucikan mereka So it's not only a sign that he created us dan ia bukan sahaja satu petanda bahwa dia telah mencipta kita. It is indeed a sign that he can recreate our hearts. Ia juga adalah petanda bahwa ia boleh mencipta semula hati kita. So when I come to worship God on the Sabbath, jadi apabila saya datang menyembah Tuhan pada hari Sabat, basically I'm saying, secara ringkasnya saya mengatakan, God, you are the all-powerful Creator. Tuhan, kamulah Tuhan yang maha kuasa, pencipta. You can recreate my heart. Kamu boleh mencipta semula hati saya. Do you remember what we spoke about that first night when I was here? Kamu ingat tentang perkara yang saya bicarakan pada hari malam pertama saya di sini? When I told you about my heart attack and how I was lying there on the operational theater table. Apabila saya berbicara tentang saya ada uh, serangan jantung dan terbaring di uh, Dewan Bedah. Dan kami menyembah Tuhan pada hari you and I have that wonderful opportunity. Kamu dan saya ada peluang yang begitu indah Say, sekali. Lord, you are the powerful creator. Katakan, Tuhan Kamulah Pencipta Yang Maha Kuasa. You can recreate me. Kamu boleh mencipta saya semula. You can make me be what I need to be. Kamu boleh menjadikan saya sebagaimana saya seharusnya terjadi. You can make me be what you intended me to be. Kamu boleh membuatkan saya sesuai dengan apa yang kamu inginkan saya. You can recreate me so that I indeed fulfill that which you had planned for me in this life. Kamu boleh memperbaharui saya supaya saya boleh uh, menjadi sesuai seperti rencanamu. Lord, you are powerful enough. Tuhan, kamu cukup berkuasa to recreate me untuk memperbaharui saya so that I too supaya saya juga want to be desirous to do your will supaya saya juga ingin untuk melakukan sesuai dengan kehendakMu. That I want to on night. Yang mana saya ingin untuk berpikir tentang Kamu Tuhan siang dan malam. That Your law would be a my foot. Supaya hukummu menjadi pelita untuk kakiku. And my way. Dan juga cahaya untuk perjalananku. Lord, You are the only one That's powerful enough to do that. Tuhan, kamulah satu-satunya yang cukup berkuasa untuk melakukan itu. When you and I come to him on a Sabbath. Apabila kamu dan saya datang kepada dia pada hari Sabat, we are acknowledging that he is the only one that has that power. Kita mengakui bahwa dialah satu-satunya yang mempunyai kuasa itu. Isaiah Writes something extremely good. Telah sesuatu yang sangat baik. I'm going to read it off my cell phone. Saya akan baca saya. Isaiah 58. 58. I'm going to read verse 13 and verse 14. I'm going to read verse 13 and verse 14. 14. Isaiah is talking here about something wonderful actually. You should actually, if you read the book and the Bible, you should read from chapter 50 to chapter 65. Those 15 chapters are really all about the same thing. In chapter 54, he likens us to his bride and he says he's coming to fetch his bride. And in chapter 56, we read just now. Dalam ayat kita telah baca tadi. And then he moves on to chapter 58. And in chapter 58, he comes to the Sabbath. Ayat ke-58 dia berbicara tentang sabat. All of these chapters are talking about the relationship that we have with God. Tetapi semua ayat-ayat ini berbicara tentang hubungan yang kita ada dengan Tuhan. And in terms of this relationship, he now says, dan di dalam hubungan ini dia katakan, If you turn away your foot from the Sabbath, Sekiranya kamu berpaling daripada hari sabat, from doing what is pleasurable to you on my holy day untuk berpaling daripada apa yang menyenangkan kamu pada hari suci saya if you turn away from that sekiranya kamu berpaling daripada semua itu and you call the a delight, dan kamu memanggil hari sabat sesuatu kesukaan the holy day of the lord hari suci tuhan honorable um, yang yang agung and if you will honor god dan sekiranya kamu akan mengabadikan Tuhan by keeping his sabbath the way you should dengan mengekalkan hari sabat seperti mana kamu patut not doing your own ways tidak melakukan perkara uh, mengikut kehendak kamu not finding your own pleasure tidak mencari keselesaan dan kegembiraan sendiri and not speaking your own words dan tidak berkata tentang perkara kamu sendiri then will you find delight in the Hanya dengan itu kamu akan dapat mencari kesukaan di dalam Tuhan. You get that? Kamu faham itu? If you want a good relationship with Jesus Christ. Sekiranya kamu ingin ada hubungan yang baik dengan Yesus Kristus,

if you want to have a delightful relationship like that, Jika kamu ingin ada hubungan yang baik seperti itu, this is what you've got to do. you've got to turn away your own pleasures, your own things, your own thoughts, your own words. you've got to make sure that you honor him, that you keep his service. then he says, if you find this delight in jesus, Sekiranya kamu uh, menjumpai kesukaan di dalam He Yesus. Says, I will cause you to ride upon the high places of the earth. Saya akan membawa kamu ke tempat yang tertinggi. And I will feed you. Dan saya akan menjamah kamu. Specifically with the heritage of Jacob thy father. Um specific se seperti Yakub bapa kamu for the mouth of the Lord has spoken it. Karena Yesus Tuhan telah mengatakannya. So Jesus is saying if you want to be an heir of eternal life. Jadi Tuhan mengatakan sekiranya kamu ingin menjadi waris kehidupan kekal. If you want to spend eternity with Jesus Christ. Sekiranya kamu ingin meluangkan masa selama-lamanya dengan Yesus Kristus. You want to be sure that you've got a perfect relationship with him. Kamu kena pastikan kamu mempunyai hubungan yang sempurna dengan dia. And if you want to have this perfect relationship and delight in your relationship with him. Dan sekiranya kamu ingin ada hubungan yang sempurna dan gembira dalam dia, you want to make sure that you are there on the day that you set aside for that special meeting with you. Kamu kena pastikan kamu berada di sana pada hari yang telah diasingkan khusus untuk kamu i want to describe this in a very small insignificant way that does not even closely compare Saya ingin cuba mengongsikan sesuatu yang sangat kecil yang tidak boleh yang jauh sekali dengan perbandingan But when i was a young man apabila saya muda dulu and when i visited my wife apabila saya melawat isteri saya she was still my girlfriend Dia pada waktu itu adalah teman wanita saya. I wanted to make sure that I am not one late. Saya ingin pastikan saya tidak lewat satu menit pun. If I had a date with her, sekiranya saya ada satu temu janji dengan I dia, to make sure that I am on time. Saya ingin pastikan saya tepat pada waktunya. And when I met her, dan apabila saya berjumpa dengan dia, I didn't want that time to end. Saya tidak ingin waktu itu untuk berakhir. I just wanted it to continue. Saya hanya mau waktu itu untuk berterusan. And when I planned, dan apabila saya merancang, I would meticulously think about the shirt that I would wear. Saya akan benar-benar fikir tentang apa yang saya akan pakai. I would think about the pants that I would wear. Saya akan berfikir dengan betul tentang apa yang seluar yang saya akan pakai. I would shine my shoes. Saya akan kilatkan kasut saya. I spent hours in front of the mirror combing my hair. Saya akan apa luangkan masa berjam-jam untuk sisir rambut saya. And I really spent hours because I had wavy hair, so I had to get them straight, you know. And to get Betul, hair straight is different. I thought about what kind of deodorant I would be putting on. Because I didn't want anything to be wrong. Because I didn't want anything to be wrong. I made sure that I understood exactly what she liked. And even today this is the case. I called Pastor Tim in America and I said, Tim, my wife needs a book. Will you please go and get that book for me and bring it for me to Malaysia? Because when I go home from Malaysia I need to give this book to my wife. I said to Pastor Tim, my saya Dan apabila saya balik ke Malaysia, Isteri saya perlukan buku itu. And the first thing Tim, when we met outside he said, I've got a present for you. Here's the book. Dan perkara pertama yang Pastor Tim katakan apabila dia sampai tadi dia katakan, "Oh, saya ada hadiah untuk kamu. Inilah buku yang kamu minta." And itu. this is about an earthly relationship. Dan ini adalah tentang hubungan duniawi. But can you get it? Tapi bolehkah kamu faham?

the moment Sabbath is over, I want to start preparing for the next Sabbath. What am I going to wear? What will Jesus like? How should I look? I want to be spending time in His Word because I want to talk with Jesus about what He's spoken to me. I want to be prepared. Saya ingin meluangkan masa dalam pekerjaannya supaya saya boleh um, bersedia. I want to prepare my food. I want everything ready because I don't want to spend time away when I have time with Jesus. I want to be with him all of the time. Saya mau sediakan makanan saya supaya saya tidak membazirkan masa pada waktu di mana saya sepatutnya bersama dengan Tuhan. Do you get it? Kamu faham itu? If this happens, sekarang ini terjadi. Can you understand that your mind would be full of the wonderful law of God? Bolehkah kamu bayangkan minda kamu dipenuhi dengan um, hukum Tuhan? Because you would want to do what pleases Him. Kerana kamu ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan Dia. Just as much as I would want everything, I wanted to know everything about my wife because I wanted to please her. I still do to this day. Sebagaimana saya ingin menyenangkan istri saya sehingga hari ini, begitulah juga dengan And so, if I've got this relationship with Jesus, sekiranya saya mempunyai hubungan seperti ini dengan Yesus, I want to make sure that I do everything that pleases Him. Saya ingin lakukan semua yang akan menyenangkan Dia.

So, this is my question who of you want to honor jesus who of you want to have this incredible relationship with jesus to do everything that he wants you to do because you want to spend every single possible minute with Jesus Christ. Who of you want to make that decision tonight? Siapa ingin Yesus dan Amen. Amen. Why don't we all stand? Mari kita semua Amen. Amen. Tim, let me invite you to come and pray for us. Let us pray. Loving Father in heaven, Lord, we thank you for the message given here tonight. We thank you for your goodness and love to us, Lord, that you would want to come and be part of us, that you would want to fill us with your Holy Spirit, that you'd want to take time with us, Lord, especially the time every week on the Sabbath, Lord. A special time of communion with you, Father, an appeal has been made tonight. Who wants to have that connection with you? And Lord, those, everyone here who has raised their hand, who wants that connection, Lord, we pray you will fill them with your holy Spirit, that you will draw close in connecting them with you, Lord, that they might experience the joy of your salvation and the happiness that you bring into the heart that they might walk with you and talk with you lord and one day walk with you in heaven we dismiss us now we pray with your blessing in jesus name amen amen, amen.